Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi, bertemu lagi di channel Abdul Kholik Vlog S5. Ternyata untuk sembuh sehat caranya sangat sederhana sekali. Oke, di pagi yang penuh kasih sayang Allah ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ulasan ya. Sebuah video yang mengupas tentang pohon-pohon langka yang berada di Kampung Tin Badas. Oke, di pagi yang penuh kasih sayang Allah ini, pagi ini saya akan mengupas sebuah pohon yang cukup unik, yaitu pohon ini bernama Sawo Varigata. Oke, ini adalah contoh koleksi dari beberapa, artinya dari ribuan pohon yang ada. Ini adalah salah satunya. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya, ini adalah tampilan dari pohon Sawo Varigata. Oke, jadi kita ambil dari bawah. Jadi pohon ini sudah berumur sekitar 4 tahun setengah. Jadi batangnya seperti ini ya, segini batangnya. Ini naik ke atas. Tinggi dari pohon Sawo Varigata ini sekitar 3 meter. Yang membuat unik dari Sawo Varigata ini adalah daunnya itu warnanya ada corak-corak kuning di antara warna hijaunya. Jadi seperti ini. Oke, dapat Anda lihat, teman-temanku, sahabat-sahabatku, Anda sekalian dapat melihat keunikan dari daun dari Sawo Varigata ini. Oke. Dan keunikan yang lainnya, pohon Sawo Varigata ini juga dapat berbuah sangat lebat. Oke, kita lihat ini ya. Ini. Oke, ini. Ini juga lebat sekali. Dan bentuknya juga bagus. Jadi tangkai-tangkainya bisa menyamping, seimbang begitu orang bilang. Atau kalau kita bilang namanya nyebok. Oke. Sebok gitu ya. Oke, jadi pohon Sawo Varigata ini dengan tampilan daun yang unik, buahnya lebat ya, bentuknya juga unik, sangat cocok ditaruh di depan rumah atau di samping rumah. Jadi untuk bisa memperindah tampilan rumah Anda, memperindah halaman Anda, membuat suasana menjadi sejuk dan segar. Oke, begitu ya. Jadi untuk teman-temanku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, jika Anda berminat untuk membeli pohon ini, jika Anda berminat melamar atau memboyong pohon ini, silakan Anda berkunjung di KTP atau Kampung Tin Badas. Jadi sekali lagi, di sini ada ribuan pohon ya, dari pohon buah tin dari berbagai jenis dan tanaman-tanaman langka lainnya. Dan di Kampung Tin Badas kita menyediakan dari ukuran yang sedang sampai ukuran besar. Jadi pohon-pohon di sini rata-rata berumur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Jadi siap diboyong dan siap ditanam atau ditaruh di halaman Anda. Jadi sangat banyak sekali di sini pohonnya. Nah, ini sebagian saja. Oke. Begitu ya untuk pagi ini, saya cukupkan sekian. Dan saya berharap Anda dan keluarga Anda dalam keadaan sehat lahir batin, bahagia selalu. Oke. Terima kasih, kita tetap bersahabat. Jangan lupa, salam S5, yaitu ternyata untuk sembuh sehat caranya sangat sederhana sekali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.